Yo, kita sekarang pergi menuju ke Taman Arya Ulsan Doksin. Bersama teman-teman kita adalah tiga orang. Dia lagi nge-vlog juga. Teng-teng. Orang nge-vlog, di-vlogin. Oh, stres ini. Gak usah. Tamannya di sini sedikit bagus, guys. Aku lah yang beri. Tamannya di sini. Apa sih? Ini ketinggian 50 meter. Tinggi banget, Jok. 50 meter? Enggak lah, enggak 50 meter. Ini paling sekitar 35 meter. Biasanya kalau ke taman ini pasti capek kakinya. Misalnya ini tangganya terlalu tinggi. Tuh, teman-temanku. Tuh. Bagus banget. Kalau di sini di atas ya, jadi kelihatan tuh aparto. Di sini aparto-aparto milik orang Korea ini. Dan pohon-pohonnya gersang. Ini kelihatannya dari atas, kelihatannya sini tuh bagus banget. Ini ketinggian sekitar ini ketinggian sekitar berapa ya, Lip? Sekitar dari 50 meter lebih kelihatan apartemen milik Korea dan juga kota-kotanya. Saya senang banget. Inilah Doksin Jongwon. Di sini peta area taman sini ya. Jadi kalau sama peta-petanya ini. Dan dilarang tidur. Dilarang minum. Dilarang buang sampah sembarangan. Dan dilarang memetik bunga. Boleh membawa anjing dan tidak boleh jualan, tidak boleh yang berbau api-apian. Di sini area taman yang bikin untuk buat kayak sedikit buat olahraga, mainan anak-anak. Dan tempat duduk santai ini, dan ada buat kayak olahraga kecil-kecilan. Dari pagi di aparto tuh nanya tidur-tiduran aja, ini diajak keluar malah seneng banget nih. Halo Mas Ale. Mas Ale, iya, gimana di Korea? Senang gak? Ya, suka dan dukanya banyak lah. Suka dukanya banyak terus? Iya, ini antaranya ya sukanya cuman kayak gini aja udah suka banget. Dari pagi di apart tuh cuman ngapain aja? Cuman tidur doang. Tidur, terus? Tidur, makan, tidur, makan. Pokoknya pulang ini bikin hamburger lah, udah persiapan kita bahan-bahannya. Di sini nomor tadi habis ke pasar sih. Ya lumayan. Iya kan? Buat ngurusin badan. Badan saya udah kayak aderai. Ini kalau di Indonesia ini namanya tempat push up ya. Ini orang-orang pada gila ya, pada. Ayo ayo, kita lakukan ini lah. Sampai manten lah. Hmm.